Ini mah. Iya mas. Kalau ini mah. Oh nariknya tinggal ditarik-tarik doang mas. Tarik-tarik aja ngapain orang sukanya tinggi-tinggi borong. Iya. Tarik aja. Tarik aja. Bisa dibahas cepat pulang. Tinggal narik-narik saja mas ini mas. Kalau rumputnya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi sedulur, masih bersama Tuang Pangun dan juga Mas Jamal Kribo dan juga Mas Gondrong, Mas Boni ahlinya Tuang Ngarit juga ini. Sudah ngarit mas? Belum. Belum. Belum berangkat. Ngaritnya sampean? Ya. Arit Cengkrong, Arit Bangong. Pernah saya juga, pernah juga saya review juga ini. Arit seperti ini. Enteng. Mantap ya. Mantap. Mas, mantap. 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 Bangong. Teman-teman yang minat nanti bisa dicapri saja. Nah, dari Lambung, dari Yasin Saparab ya, spesial super tajam ini. Pesanan dari saudara yang ada di Pasuruan Jawa Timur, ini pesanan kedua kalinya, nanti tak tes juga buat ngarit sebentar. Nah, ada juga ini pesanan dari saudara yang ada di Tasik, ukuran sedang ya, Banyuwangi, modelnya Banyuwangi ukuran sedang full poles. Dan juga ada, nah ini yang biasa, yang belum dipoles, tapi sudah saya asah. Ukuran sedang juga, ini pesan dari saudara yang ada di Banyumas, Sampang, Cilacap. Cilacap nanti sih konedek ya. Konedek. Kayaknya Bumen, kalau Bumen. Sampang. Insya Allah sehari nyampe ya mas. Nyampe lah. Nyampe. Untuk gagang, biasa ya. Nah ini untuk pemakaian jangka panjang seperti ini. Udah lawasan, hitam ya nanti ya. Ini masih putih, masih baru mas, masih kinis-kinis. Ya. Ini punya Mas Rafi biasa. Saya sudah bosan lihatnya dulu, nggak dirawat. Tapi ketajaman oke banget. Ini ukuran sedang sama. Mal Jona, angkai mal, kertas mal, limal, limal. Nah untuk pengetesan sekedar Mas Jamal ya, Mas Jamal yo, mau tes dulu ya Mas Jamal. Kamu kok senyum-senyum? Kamu meris-meris ya. Ini Mas Jamal dites dulu untuk ketajaman ya, semuanya insya Allah sampai kecil masih tajam ini. Kalau yang ini asahan belum sempurna lah, sebentar saja. Untuk seterusnya nanti masnya bisa ngasah sendiri di rumah, ini bisa tajam banget ini mas, masih bergerigi kayak gorok. Ini panas banget mas. Main panas-panas begini mau ngarit? Iya lah. Emang nggak takut hitam? Hitam mau udah biasa. Namanya orang di desa ya hitam. Yang penting pangan nggak marah-marah. Bagi dimakan nama hewan. Iya betul mas Boni. Mas Boni mau jajal nggak? Itu suketnya banyak banget. Boleh boleh. Mas Boni yang ini aja. Iya bapak ini. Nanti sama ini juga. Mas Sabar mau ngerasin nggak? Yo aja sini sini mal, dosa boy mal. Oh rambutnya tak keroknya sih. Mas Rafi jangan, nggak boleh ini. Mas Rafi masih ahlinya nyoting aja. Moga Mas Boni dijajal dulu. Nah ini punya Mas Rafi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke mas. Iya. Wus. Mas Boni ngaritnya langsung. Tapi masih kaku mas, soalnya masih baru. Masih baru. Iya pemakaian ya. Harusnya berapa mas, kira-kira pemakaian berapa hari, berapa minggu ya, untuk merasakan nikmatnya ngarit gitu mas? Dua mingguan lah ya. Dua mingguan, udah lampir lah ya mas. Udah lampir, udah enak. Ini mah masih takut tuh dia. Tapi jos tajam ini mas. Tuh dia tuh edan. Sampai ngaritnya udah berapa lama kok enak banget? Saya udah 2 tahun. 2 tahun ngarit. Oh, belum ada 20 tahun ya? Belum. Loh, mas. Masih muda. Masih muda. Tuh. Wih, mantap. Ini suketnya apa mas? Tahu nggak suket apa mas? Ini namanya kalau nggak salah galunggung apa ya? Galunggung ya, kletikan ya. Ini suket termasuk suket keras ini mas. Suket favorit nah, nih. Ini sapi. Ini keras kayak lidi ini. Ini termasuk paling keras di daerah kami ini.
Jadi kalau di rumput ini biasanya aritnya cepat tumpul kalau kena ini. Tapi memang paling bagus ini sih, rumputnya doyani ya Mas ya. Doyanin. Doyanin ya. Nyangin. Nah, ya nanti nyangnya. Tak lanjut saja ini. Nah, satu lagi Mas. Jangan kemana-mana Mas, langsung cobain sampai harus merasakan apa yang saya rasakan Mas. Ini Mas. Iya Mas. Kalau ini Mas. Oh, nariknya tinggal ditarik-tarik doang Mas. Tarik-tarik aja, ngapain orang sukanya tinggi-tinggi borong. Iya. Tarik aja. Gak usah dibabadin. Gak usah dibabat ya. Nah, gini. Nah, Mas Boni ngaritnya. Kayak orang lagi panen brutal. Padri. Brutal dia orang ngaritnya. Mainnya kasar nih. Kasar mainnya. Iya, main kasar. Enggak apa-apa Mas, habis aja. Panas-panas gini, pes-pes-pes, cepet, pulang. Ini rambutnya asli enggak? Asli nih. Nanti gondrong-gondrong sama Mas Jamal ya. Iya. Ya sudah, ini Mas duhur ya Mas. Atemnya Mas ya. Nah, oke. Okay. Untuk ini saya Mas, bagian saya untuk yang spesialnya. Nanti sampean kalau ini saya takutnya nanti saya sampean kepengin gitu. Jangan ya. Ya. Ini udah mulai adzan, sebentar kita cek atas dulu. Dari labungnya. Ini saya tinggal narik-narik saja Mas. Ini biasakan kalau zuhur jangan narik ya. Berbahaya. Bisa ya Mas, nanti dibersihin lagi. Tinggal narik-narik saja Mas, ini Mas. Kalau rumputnya begini. Ini nanti di bawah ini ya, bawah nanti aja ya. Kita habiskan yang tinggi-tinggi. Pasti ini nikmat sekali untuk buat rumput masih aman, asal jangan buat kayu. Ini buat kayu habislah. Nah, sudah cukup lah ya, jangan lama-lama. Karena sudah waktunya zuhur ini, takutnya pas sendekala ini nanti ada yang menelusup ke Mas Jamal sama Mas Gondrong, bahaya. Oke teman-teman, untuk pengetesan saya rasa sudah cukup lah, karena udah siang ya, zuhur udah. Mas Rafin malah nerusin itu, gak apa-apa sebentar. Untuk pengetesan saya rasa sudah cukup, masih utuh, cuman kotor sedikit, nanti saya usap pakai minyak juga hilang semuanya. Untuk Banyuwangi sedangnya sudah dites sama Mas Gondrong. Mas Boni gimana? Jos Mas. Jos, oke lah. Untuk ketajaman salo ini paling super. Untuk harga ini 155.000 ya, saya spill harga. Untuk yang ini 175.000. Untuk yang kabung model, untuk yang kabung modelnya udah cap Arabnya ini paling spesial. Ini harganya 290.000 rupiah, memang mahal ini. Untuk kualitas insya Allah paling bagus yang sudah Mas. Ya. Ini bacanya mantap banget ini.
Meling. Apa sih? Ngantuk, Bro. Capal ngantuk. Bro, ini, Bro. Oke, teman-teman, barangkali minat dengan aritnya mangga di Capri, nomor WA ada di deskripsi. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit.